HUT ke-15 gelar lomba mancing Partai Gerindra hadir di tengah masyarakat. Probolinggo CB News Indonesia, anggota DPRD Kota Probolinggo fraksi Partai Gerindra Heri Poniman, menggelar lomba mancing di Kali Pemancingan Jalan Juanda Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Lomba mancing ini merupakan salah satu bentuk peringatan hari ulang tahun ke-15 Partai Gerindra, Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023. Lomba mancing kali ini memperebutkan master ikan berbobot 4 hingga 5 kg, dengan total hadiah jutaan rupiah. Terlihat ratusan warga antusias mengisi hari libur dengan mengikuti lomba mancing kali ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua tidak luput dari joran pancing untuk memperebutkan hadiah utama. Diharapkan dengan adanya lomba memancing ini, bisa semakin mendekatkan Partai Gerindra dengan masyarakat. Heri Poniman, politisi Partai Gerindra, menyampaikan kalau lomba ini terbuka untuk umum, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Mancing gratis ini merupakan bentuk sinergi membangun komunikasi harmonis antara Partai Gerindra dengan masyarakat Kota Probolinggo. Jadi kami berharap dengan kegiatan ini sinergitas antara Partai Gerindra dan masyarakat umum bisa terjalin dengan baik, harap Heri Poniman. Memancing gratis ini diharapkan mampu menarik minat kaum milenial untuk mengenal Partai Gerindra, karena Partai Gerindra selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan tentunya untuk masyarakat. Salah satu peserta Halim mengatakan, "Alhamdulillah baru dapat satu ekor lumayan besarnya. Ayo kita dukung Pak Poniman karena orangnya baik dan merakyat," ujar Halim. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mungkin bisa disampaikan, Pak, kegiatan dalam rangka HUT Partai Gerindra yang ke-15 ya? Ya, ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15. Kami sebagai anggota fraksi mengadakan lomba mancing. Lomba mancing. Ya. Sementara pesertanya berapa ini? Kita 120 orang. Dan tebaran ikan ini 1 kintal. Oh gitu. Untuk maskernya sendiri berapa beratnya, Pak? Paling gede, Pak? Masker. Ini yang paling besar 4 kilo. 4 kilo? 4 kilo gede. Jadi kita mengadakan event ini. Untuk biar masyarakat tahu bahwa Gerindra itu ada di tengah masyarakat. Oh gitu ya. Pokoknya selalu berbuat baik mungkin untuk masyarakat. Insya Allah, Gerindra akan selalu ada di tengah masyarakat. Lalu yang ke-15. Terus di samping kegiatan program-program yang dijalankan oleh pusat, Pak, kedepannya gimana ini, Pak, untuk Pak Prabowo nya sendiri? Pak Prabowo, kalau dari partai kita, dari Partai Gerindra, Pak Prabowo jadi calon satu-satunya calon presiden 2024 dari Partai Gerindra. Oke, terakhir, Pak, harapannya sendiri apa, Pak? Harapan saya untuk masyarakat Probolinggo lebih mengenal ke Partai Gerindra. Saya utarakan tadi bahwa Partai Gerindra berada di tengah masyarakat. Oh, gitu. Oke, makasih, Pak.